keselamatan saat kebakaran. Telepon berdering, ayo kita lihat apa yang terjadi. Halo, ini adalah kantor pemadam kebakaran. Saya operator polisi, Miu Miu. Seseorang telah jatuh ke dalam sumur. Kami meminta bantuan petugas pemadam kebakaran. Jangan khawatir, tim penyelamat kebakaran akan segera berangkat. Ada kondisi darurat. Bantu kami memakai seragam pemadam kebakaran dan bersiap untuk berangkat. Koko jatuh ke dalam sumur dan kita harus cepat menyelamatkan dia. Ayo kita jelajahi sumur dengan detektor kehidupan terlebih dulu. Itu dia. Ayo siap-siap untuk masuk ke dalam sumur untuk menyelamatkannya. Putar alat penggulung untuk menurunkan Hank ke dalam sumur. Gelap sekali di sini. Ayo kita nyalakan senter. Gelap sekali di sini. Ayo kita nyalakan senter. Terima kasih. Aku lapar sekali. Terima kasih. Hoho merasa jauh lebih baik. Ayo cepat dan keluarkan dia dari sumur. Hoho, jangan bermain di dekat sumur lagi. Itu sangat berbahaya. Aku tahu, aku tidak akan pernah melakukannya lagi. Wih, kerja yang hebat. Tugas penyelamatan kebakaran selesai. Apakah benar jika Whiskers dan Rudolf bermain di dekat sumur? Itu, kamu benar. Bermain di dekat sumur sangat berbahaya. Apakah benar jika Whiskers berjalan di dekat saluran keluar selokan tanpa penutup? Kamu benar. Berjalan di dekat saluran keluar selokan tanpa penutup sangat berbahaya. Apakah benar jika Whiskers tetap menjauh dari saluran keluar selokan tanpa penutup? Kamu benar, luar biasa.